Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota mengimbau kepada sama tinggal di rumah tapi terada uang setoran lagi. Lagi, mah itu tinggal batalai terus nih. Beli sayur saya setengah mati sama. Ikan lagi tambah mahal di pasar, telur lagi. Barang baru kan? Oke, sabar dulu, sekejar 1 meter. Sekejar lagi. Tunan. 1 meter. Oke, Pak. Ini corona jadi sudah sekejar. Kami jadi manusia tuh berpikir yang positif. Jangan pernah fitnah-fitnah orang. Kamu kira kamu itu bukan makhluk sosial. Kamu itu makhluk sosial, bukan makhluk halus. Ini harus hargai orang. PDP lagi. PDP apa? Saya ini PD, tidak ada PDP sini. Kamu kumpul-kumpul rame baru, kamu tadi tidak dengar informasi. Informasi apa? Tentang corona. Baru kenapa kamu kumpul-kumpul begini? Kontra dua di rumah. Makanya, tonton saja mau dari itu pakai masker. Ini sosial sekali. Sutradara penumpang yang naik sapu ojek. Ditambah lagi mai tua jauh. Baru tadi di pangkalan ketemu ratu corona lagi. Rasa macam hari ini kiamat kah? Halo sayang. Kenapa lagi? Rindu nih. Aduh, saya juga rindu, tapi mau bagaimana? Ketemu dulu, Kak. Satu kota baru. Tidak bisa. Saya punya bapak larang. Keadaan ada kayak begini baru. Keadaan corona begini, di sini tanda pucinta diuji. Aduh, biar lagi, tapi saya punya bapak tetap larang. Siapa ini? Anak mantu. Baru calon anak mantu saja, Mbak. Begini, demi kebaikan kamu dua punya hubungan dan kebaikan masyarakat banyak, untuk sementara kau tidak usah ketemu Maria dulu. Iya bapak. Jadi bapak lockdown kamu dua ke hubungan daripada bapak shutdown kau selamanya. Masker mana mas? Ada ini bapak. Paham bapak. Oke bapak, kita ngerap kah? Securiga Jayapura, karantina sayangnya jangko marah, sa di rumah saja. Jayapura masih sunyi, mai tua tradisi ini, sermo serba jarak corona pegang kendali. Menang di story, muncul tiap hari. Sapu rindu lari-lari karena mau kok di sini. Terpaksa harus jaga jarak karena situasi. Rindu bisa lunas tapi tergantung kondisi. Ingat cuci tangan, jangan sampai sakit. Juga pakai masker demi lawan covid. Kalau kau tenang di rumah, kau ikut lawan corona. Cuci tangan, cuci kaki, kete bisa nanti. Tidak usah melawan demi keselamatan. Patuhi himbauan. Kota Nagoya aman, saya rasa sudah jelas jadi jangan melawan, buka telinga lebar lalu pahami ini.